Alhamdulillah sudah matang semua teman-teman. Ini ada tempe, ada ikan, terus ikan asin. Ini lengguknya, sayur lengguk, sama ini sambal asamnya teman-teman. Assalamualaikum bosan-bosanku, apa kabar semuanya? Cuma lagi bareng Mahmud Family. Vlog kali ini Mie lagi dandani, dandani memean. Memean wes bosok tapi diperbaiki, alhamdulillah suami serba bisa pokoknya. Ini itu ceritanya itu Pi Mas punya yang ngekos, terus sama si anak lanang ditabrak pakai sepeda ya Mas ya. Terus akhirnya ditukar sama punya kita yang masih baru. Terus sudah dipakai kurang lebih 1 tahunan Mas ya. Terus hari kemarin ini tuh jebol teman-teman, ambruk. Terus ini diperbaiki lagi sama suami. Daripada beli ya Mas ya. Ini kalau beli itu nyampe 600 teman-teman. 655 Mas om. Nggak orang 500 sakit ya 600 Mas om. Kurang lebih segitu teman-teman. Makanya tergantung kualitas. Tapi kalau yang ini kualitasnya biasa. Soalnya masih bisa melihat maksud. Saya itu udah nyuci teman-teman, cuman apa namanya? Gue ini orang kepasang ya. Jangan mau melu dibor ya. Dibuka lagi teman-teman, sudah dibuka berapa kali Mas? 3 kali. Oh semangat Mas, semangat. Tapi cuman ganti gue tok sih ya. Semangat ya ya. Semangat. Peralatan nih guys. Saya sambil gotok jalan. Bener baik ya ono opo iki. Ono meneh barang kerek masang tok ya. Ya Allah. Ini sudah dilepas. Lepas pasang selama 3 kali teman-teman. Untung suami tidak gampang putus asa. Kalau putus asa ya wis harus hidup guys. Nopo ya ki? Hah? Mau koyongan mau. Serono sing kelalan meneh yo kapiran ora rampung-rampung sidane kumbahne ora garing ya. Alhamdulillah guys, jadi guys. Yuk. Kamu manos isin rumah ya. Alhamdulillah wis kuat. Ayo. Ayo. Alhamdulillah. Wis. Gotong guys. Taruh di tempatnya guys. Gini ya? Iya, apa iki? Alhamdulillah. Teman-teman sudah bisa dipakai ini, saya langsung jemur teman-teman. Kan beli ente, tapi maaf nggak saya video. Takutnya kalau orangnya tidak suka ya.
Nah, ini 5.000 teman-teman. Ini Lombok katanya sudah mahal, ini 2.000. Nih tempenya 6.000. Terus ini Rambanan teman-teman. Apa lengguk kalau di tempat saya. Ini saya mau, ini 1.000. Tadinya disuruh 2.000 tapi saya tidak mau karena ini tuh udah murah-marek kayak gini teman-teman. Tapi masih bisa. Ini mau saya sambal asem ya. Saya di warung teman-teman. Sambil jaga warung, sambil metik ini nih. Ini anak-anak sudah sekolah. Ini sekarang tuh sudah jam 8 pagi. Dari tadi nyuci dari jam 7-an baru sekarang bisa jemur karena baru jadi itu si ayah. Di tempat ibu saya ini tuh malah gratis, biasanya ada tetangga yang punya di depan rumah itu apa namanya malah dikasihkan gitulah, siapa yang mau masak gitu tinggal ambil. Tapi kalau di sini, tapi ya hitungannya masih murah ya, segini masih bisa 1.000. Nanti ini di sayur terus habis itu di sambal asam teman-teman. Ini buncisnya biar buat besok aja. Goreng ini apa namanya, goreng tempe sambil nyayur lengguk sama ikan asin. Tapi ini tuh kalau nggak hati-hati nanti nyucinya itu takutnya ada ularnya teman-teman. Biasanya itu kalau jam segini suami itu udah melatih Doro teman-teman. Cuman ini hari ini itu tidak, katanya apa, Doronya pada ngendok jadi libur. Teman-teman, langsung saya mau masak. Kasihnya lauk apa namanya, bumbunya kita iris saja teman-teman. Sambil kita juga akan menggoreng tempe. Kucingnya berantem. Kasih bumbu teman-teman. Esta como para que
Lanjut, kita akan bikin sambal asam, teman-teman. Buat si lengguknya ya. Pakai cabai rawit, bawang putih, terasi, asam, sama gula jawa nanti ya. Alhamdulillah sudah matang semua, teman-teman. Ini ada tempe, ada ikan, terus ikan asin. Ini lengguknya, sayur lengguk, sama ini sambal asamnya, teman-teman. Ayo teman-teman, mari kita makan.